yang beneran. Ini kelihatannya, terus kita diem ke sana biar kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita menuju ke makam Syuhada Uhud untuk berziarah ke makam Syuhada Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami semua beserta rombongan jamaah berada di Masjid Quba. Yang satu ini masjid yang berriwayat waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya ini diakui jadi tetamunya Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan yang di rumah yang lihat daripada video ini mudah-mudahan kita tertarik ada panggilan Nabi Ibrahim, bisa jarah dan bisa kita berangkat bersama Hadal atau Siyah Taur. Amin ya Rabbal Alamin pada tanggal Agustus. Amin. Kami sedang berada di Makom Baqi, di mana makom ini banyak daripada istri Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Rasul. Alhamdulillah kami dari Hanzal atau Siyah Tour and Travel di bawah bimbingan El Soba Azhari Wisata, pimpinan Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, telah selesai melakukan ziarah di Makom Baqi ini. Yuk, kami doakan semua saudara-saudara keluarga yang ada di Indonesia yang melihat video ini, mudah-mudahan bisa berziarah ke tempat ini. Salam-salam semua buat keluarga. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di Masjid Gomama, dan di sebelah kiri kita ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah kita dari Travel Kamza Al-Aposia sedang berwisata ziarah ke tempat ini. Dan kami mendoakan semua bagi saudara-saudara kami yang berada di Indonesia, mudah-mudahan insya Allah bisa umrah dan bisa berziarah ke tempat ini. Tentunya di Travel kami Kamza Al-Aposia, pimpinan Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Insyaallah Agustus dan September Abah ada penerbangan, langsung daftarkan diri Anda semuanya. Yo, salam-salam semua buat keluarga. Halo Bapak. La ilaha illallah. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Abdullah bin Abbas di Kota Taif. Ya. Yang merupakan masjid terbesar di Kota Taif. Alhamdulillah El Soba Tour and Travel. Tour 90 orang dari tim El Soba Wisata Azhari. Di bawah bimbingan Abah Habib Abdullah, Kiai Haji Abdul Latif, dan mudah-mudahan kita semua bisa berziarah dan menyaksikan, bisa berziarah ke tempat ini insyaallah. Semuanya dadah-dadah buat keluarga. Dadah-dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami jamaah dari Travel Kanza Latosia sedang berada di Masjid Nabawi. Insyaallah kita akan berkeliling-keliling ziarah-ziarah ke sekitaran Masjid Nabawi. Yuk umrah bersama kami di Kanza Latosia Tour and Travel di bawah pimpinan El Soba Azhari Wisata. Salam-salam semua buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Ya Bapak Ibu, mari menghadap ke belakang, kita ambil foto untuk kita jadikan kenang-kenangan, kita abadikan ya. Menghadap ke sana, ke belakang, putar arah. Wanafati bila dunia ular al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim ya rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Ya putar arah balik ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedang berada di kebun kurma. Kurmanya lagi hijau-hijau. Dan sebulan lagi lah panen kurma. Alhamdulillah wa syukurillah bersama jamaah Tanza Al-Atasiyah bisa kumpul-kumpul datang ke kebun kurma. Dan juga insya Allah mudah-mudahan buat para yang di rumah, kita punya keluarga, anak saudara, mudah-mudahan bisa datang kemari. Silakan mendaftar kepada Tanza Al-Atasiyah Ka'bah Habib. Sama-sama kita jarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin.